Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti sambutan Sohibul Bait yang terhormat Bapak Haji Muhammad Al-Hadi. Untuk ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wonten ing ngarsanipun para kiai, para sepuh, para alim ulama, wonten ngarsanipun para bunyai, wonten ngarsanipun Kiai Haji Asep Saifuddin Halim saking Pondok Pesantren Ummatul Ummah Pacet Jawa Timur. Ugi wonten ngarsanipun Romo Kiai Roziki MM Ketua Umum JKSN Pusat. Ugi wonten ing ngarsanipun Kiai Haji Agus Sofwan Hadi Ketua JKSN Jawa Tengah. Wonten ngarsanipun Gus Karim saking Al Muayyad Solo. Ugi wonten ngarsanipun Gus Furkon Penasehat JKSN Kabupaten Temanggung. Wonten ngarsanipun Gus Tahal Nasuha Ketua JKSN Kabupaten Temanggung. Ugi wonten ngarsanipun Ibu Nyai Jazidah Mohaiminan. Paraan wonten ngarsanipun para kiai ingkang nyuwun ngapunten mboten saged kula sebut setunggal mboko setunggal. Ingkang sepindah alhamdulillah wa syukurillah wonten ing siang menika kita sedaya saged sareng-sareng makempal wonten panggenan mriki saperlu kita menyatukan tekad bersama-sama para santri, para kiai dari seluruh Kabupaten Temanggung untuk membangun dunia kesantrian dan dunia kekiaian yang lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah yang insya Allah karena risalahnya kita semua senantiasa berada dalam naungan iman dan Islam ila akhir hayat. Allahumma amin. Selaku Sohibul Bait, Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di tempat ini bukan dalam kapasitas sebagai seorang bupati. Saya berdiri di sini dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Saya sudah mengajukan cuti, jadi saya hari ini datang ke sini sebagai seorang pribadi Muhammad Al-Hadik. Saya datang ke sini sebagai seorang santri yang ingin hormat kepada para kiai, yang ingin berbakti kepada para kiai. Saya ingin menunjukkan kepada semua masyarakat bahwa selaku seorang santri, saya selalu ikut dawuh para kiai. Dan juga saya di sini, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, para santri dari seluruh Kabupaten Temanggung untuk menyatakan tekad mendukung para kiai. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahwa para kiai, para ulama, para santri adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu bersimbah darah memperjuangkan menegakkan Republik Indonesia sampai kemerdekaannya di tahun 1945. Bukan hanya sejak tahun 1926 ketika Nahdlatul Ulama didirikan, tetapi jauh sebelum itu para kiai, para santri juga sudah berjuang. Di masa-masa menjelang kemerdekaan,
para kiai, para santri juga berdiri di barik penjajahan. Dan di era kemerdekaan, para santri, para kiai juga selalu di depan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi para santri, para kiai sepanjang sejarahnya kita belum pernah menikmati betul negara Republik Indonesia ini. Tahun 71 ketika awal berdirinya Orde Baru, para kiai, para santri dipaksa oleh pemerintah Orde Baru untuk mengikuti satu garis politik tertentu. Ketika era reformasi, para kiai dunia santri bebas memilih, dan alhamdulillah Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi kepemimpinan Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama. Sebagaimana kita ketahui bersama, tidak sampai 2 tahun Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang tugas kita semua kaum santri dari seluruh Indonesia, kita harus membayar hutang sejarah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul Bapak Ibu? Kita harus membayar hutang sejarah, betul? Insya Allah, atas restu para kiai, tahun ini kita akan membayar hutang itu. Kita akan melunasi dan kita menunjukkan kepada Indonesia bahwa santri mampu negeri ini. Oh, amin. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebagai kaum santri kita wajib senantiasa ikut para kiai. Kita wajib senantiasa hormat pada para kiai. Bukan hari ini ketika seorang kiai menjadi calon wakil presiden RI, tetapi dalam sikap hidup sehari-hari kita harus senantiasa hormat kepada para kiai. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang santri kita juga harus senantiasa menegakkan akhlak, menegakkan tauhid kita sebagai seorang santri. Insya Allah kita akan mewujudkan tahun ini, kita akan menunjukkan pada seluruh Indonesia bahwa Indonesia hanya ada satu, betul? Indonesia ada, karena hakikat dari tauhid kita bertuhan kepada Tuhan yang, makanya ketuhanan yang Maha Esa adalah sila nomor, syahadat adalah rukun Islam nomor. Secara sosial kita harus selalu ikut para kiai. Secara politik harus ikut para kiai. Secara ekonomi agar hidup kita barokah harus senantiasa ikut para kiai. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, semoga pertemuan hari ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita yang hadir. Membawa manfaat pada seluruh masyarakat Temanggung. Membawa manfaat pada seluruh Indonesia. Dan kita berdoa, semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk amar ma'ruf. Untuk amar ma'ruf, amin. Diberi kekuatan untuk senantiasa amar ma'ruf, amin. Untuk amar ma'ruf, untuk amar ma'ruf, untuk amar ma'ruf. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya kiranya cukup sekian. Dan akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.